はアウストラリアで働いているの。金、money,金です。Japanese people work in Australia. Oke, pekerjaan gue hari ini adalah memperbaiki selang irigasi di perkebunan pisang. Oke. Pekerjaan ini dilakukan oleh 2 orang per baris, dan ini teman gue orang Jepang ya. Satu orang mengecek selang irigasi dan satunya lagi membawa skop untuk memperbaiki selang irigasi yang bermasalah. Di sini gue yang bawa skop. Pekerjaan di pisang itu ada banyak, dan ini cuma salah satunya. Kerja di farm itu santai, tapi membosankan. Dan kalau lagi beruntung, bisa ketemu ular berbisa loh. All good. Beautiful. Di sini kebetulan cuma gua doang ya, orang Indonesianya. Di sini kita harus memperbaiki selang irigasi yang menyangkut di bawah pisang atau di antara pohon pisang. So fast, calm down. Pekerjaan seperti ini semuanya dilakukan oleh pria ya, karena membutuhkan fisik dan tenaga. Kalau para wanita biasanya tuh kerjanya di packing set atau di pengepakan buah pisang, jadi kerjanya lebih gampang. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan info kerja di Australia dan kehidupan di Australia. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan kerja di Australia ataupun kehidupan di Australia, tinggalkan aja komen di bawah, nanti gue pasti balas kalau gue ada waktu ya. Terkadang kita harus merobohkan pohon pisang untuk memperbaiki saluran selang irigasi. Dan ini adalah kondisi tempat kita makan siang ya, atau tempat lunch. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan info-info kerja di Australia. Yes, I think so. 1, 2, 3, 4. Yeah, 6. 6 of us. 6. I want to have a 6.